DYD Yang Huang U8 diluncurkan di China dengan 1100 HP dan 4 motor. This is the future. Evolution. This is the future. Pada tanggal 5 Januari, submerek BYD, Yang Huang, secara resmi diluncurkan di Tiongkok bersama dengan model pertamanya, BYD Yang Huang U8, nama kode internal, R1. Kendaraan baru ini dipasarkan sebagai SUV off-road hardcore energi baru, dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Yang Huang juga meluncurkan supercar yang dijuluki U9. Pada acara peluncuran, Wang Chuanfu, ketua BYD, secara pribadi mengemudikan mobil tersebut ke tempat tersebut. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Selain SUV baru, merek Yang Huang juga meluncurkan teknologi penggerak yang dikenal sebagai Yisifang, yang akan digunakan untuk pertama kalinya di Yang Huang U8. Teknologi Yisifang adalah motor penggerak roda baru yang menggerakkan kendaraan melalui 4 motor mandiri tanpa mengandalkan setir untuk berbelok. Hal ini memungkinkan mobil mencapai kemudi 360 derajat di satu tempat. Teknologi motor independen roda 4 Yisifang dapat mengontrol pergerakan kendaraan melalui pengaturan torsi roda secara real-time untuk membantu pengemudi jika roda kemudi rusak atau ban meledak. Menurut BYD, teknologi ini 100% dikembangkan sendiri dan cocok untuk platform listrik dan hibrid murni, yang mencakup off-road, supercar, dan model lainnya. You know those words, they hurt me. You'd found out what made me angry. Then use it to your ability. Now you're trying to avoid me. You're the big problem here. A bully to many for so many years. Now shut your mouth, close your ears. Never learned your lesson and nobody cares. That's what you're here for. Here to make me miserable, I know. You get joy out of it. You hurt me but call me the same names again. Menurut BYD, sistem penggerak 4 roda yang dikontrol secara elektronik merespons 100 kali lebih cepat daripada sistem penggerak 4 roda tradisional. Wang Chuanfu juga menyatakan bahwa teknologi Yisifang akan dilengkapi sebagai perlengkapan standar pada semua model merek Yang Huang. Yang Huang U8 juga dilengkapi dengan motor tahan air IP68 dan teknologi penyegelan bodi yang memungkinkan SUV mengapung di atas air. Dirancang oleh Wolfgang Joseph Eiger, kendaraan baru ini mengadopsi bahasa desain, gerbang waktu dan ruang, yang menggabungkan elemen futuristik dengan gaya hardcore. You're
Lampu depan berbentuk L unik, dan sangat mudah dikenali saat dinyalakan, sementara interior grill didekorasi dengan dot matrix, bagian tengah grill bertatahkan logo merek. Secara keseluruhan, SUV ini memiliki postur kokoh, dengan panjang 5.300 mm dan jarak sumbu roda 3.050 mm. Itu juga dilengkapi dengan gagang pintu tersembunyi, desain aerodinamis pada lengkungan roda, dan pilar D. Mobil baru tersebut akan ditawarkan dengan velg R20 inci dengan ukuran ban 275/60 R20. You know those words, they hurt me. You'd found out what made me angry, then use it to your ability. Now you're trying to avoid me. You're the big problem here, a bully to many for so many years. Now shut your mouth, close your ears. Never learned your lesson and nobody cares. That's what you're here for, here to make me miserable. I know you get joy out of it. You hurt me but call me the same names again. Childhood, you'd hurt me and do it all over again. Di bagian belakang, bentuk lampu belakang mirip dengan lampu depan, dan pintu belakang yang terbuka ke samping dilengkapi dengan eksternal ban. Pembuat mobil tidak mengungkapkan interior mobil, namun, screenshot sebelumnya menunjukkan bahwa SUV tersebut akan dilengkapi dengan panel instrumen LCD penuh dan layar sentuh sentral tertanam. Ada juga roda kemudi multifungsi palang 3, dan tombol di SUV ditandai dalam bahasa Cina. Dalam hal tenaga, platform teknologi Yisifang Anyar akan menyediakan 4 roda dan 4 motor. Tenaga maksimum motor tunggal adalah 220-240 kW, dan torsi maksimum 320-420 Nm. Selain itu, mobil baru tersebut juga akan dilengkapi dengan baterai blade dan bodi tanpa beban. Berbagai mode berkendara, termasuk es dan salju, lingkaran tetap, lereng gurun, ban kempes untuk melanjutkan mengemudi, 120 km per jam, putar balik di tempat, dan mode air mengambang, tersedia di Yangwang U8. SUV ini juga mendukung Crab Mode, untuk menawarkan kemampuan manuver kendaraan yang lebih baik saat off-road dan dapat mengontrol permukaan sirkuit berkendara saat mengarungi air yang dalam. Akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam adalah 3 detik. Yangwang adalah submerek kelas atas baru BYD, yang diumumkan oleh BYD pada November tahun 2022. Menurut pembuat mobil, merek kelas atas ini diperkirakan akan memproduksi kendaraan dengan harga kisaran 800.000 hingga 1,5 juta yuan atau sekitar 110.280 dolar, 206.763 dolar. Yangwang U8 adalah model pertama merek tersebut, dan meskipun tidak disebutkan harganya pada acara peluncuran, diperkirakan harganya sekitar 1 juta yuan. This is the future. Evolution. This is the future. Evolution. We'll be right back.
Na 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 na